Aku mau main.
Ceritanya kan bertamu dari desa Goa ke tempat saudaranya. Rencana mau pulang ke Dieng. Sampai jalan kelihatannya itu padahal jalan ini kan jalan lumpur semua. Tapi menurut sang sopir katanya itu kelihatannya aspal semua. Jadi dia jalan biasa. Jadi enggak ada bekas apa rem-rem ngosek, enggak ada. Kejadiannya jam berapa, Pak? Kemarin sekitar jam 1. Habis hujan. Kan hujan di sini lebat. Kalau leganya kalau ya sepandai-pandai sopir siapapun yang hebat sopir enggak bisa ya jalan ini. Orang saya jalan aja gini jalan kaki padahal itu. Apalagi pakai mobil seperti ini. Di dalamnya yuk, di sopir sendiri apa sama siapa gitu? Nah, di dalam kan mobil ini ya sopir ya, keluarga sama anak. Anaknya dua, istrinya dua, satu, istrinya satu, yang ikut. Kemarin setelah, kan sini pas bareng acara, jadi kalau langsung dievakuasi nggak bisa. Terus diteruskan hari ini berkat orang dukungan orang sekampung, Pakel ini, satu dusun ya sekitar ada 50 orang, laki-laki, perempuan, ikut semua, geret semua. Berarti dusun Pakel ini kompak ya? Wah, dusun Pakel terbilang paling hebat, paling kompak. Adanya ingin dusun Pakel ini coba mobil ini terjebak di lain daerah sini. Ya udah, di pre-trailing paling enggak. Nah, untung masyarakat sini. Masyarakat ini kan kebesar tuanya itu bagus gitu loh, Om. Oh, itu. Om Najo. Orangnya aslinya Dieng sana, jadi bertamu dari sana ke gua. Kemudian setelah kemarin terjadi ini kejebak di jalan. Nah, mereka saya suruh nginep di rumah saya untuk sementara. Kemudian paginya ini diteruskan untuk evakuasi bersama. Ya Pak, makasih ya Pak informasinya. Ya. Lah, sing duwe.